rakyat Kelantan kini berpeluang melihat sendiri lebih 40 artifak serta barangan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda menerusi pameran artifak Rasulullah dan para sahabat di Muzium Negeri Kelantan yang sedang berlangsung bermula 5 Oktober 2016 sehingga 30 November 2016. Orang ramai boleh melihat pelbagai artifak yang pertama kali dihimpunkan dalam jumlah yang banyak dan peluang ini jarang sekali dapat diperolehi di negara ini. Barangan lain bakal dipamerkan adalah kain kiswah Kaabah, ayat Al-Quran yang dipahat pada kepingan emas berusia lebih 700 tahun, kunci Kaabah, peralatan astronomi dan kunci makam Rasulullah. Ianya adalah sebagai pameran pendidikan perdana, iaitu pameran yang kita adakan setiap tahun di hujung tahun. Jadi pameran pendidikan perdana ini objektifnya adalah untuk memberi peluang kepada pengunjung melihat dengan lebih dekat artifak peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Orang ramai yang mengunjungi pameran artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhu di Muzium Negeri berpeluang memenangi pakej umrah dan Al-Quran digital. 30 pakej umrah untuk orang dewasa disediakan dan 200 unit Al-Quran digital untuk kanak-kanak berumur bawah 12 tahun. Pameran menawarkan hadiah berkenaan secara cabutan bertuah kepada pengunjung terpilih. Nilai keseluruhan hadiah ini hampir RM300,000 yang disediakan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dengan kerjasama Hidayah Event Sendirian Berhad. Bersyukur. Saya rasa amat gembira. Perasaan saya alhamdulillah sebab saya diberi peluang untuk datang ke sini sebab dapat melihat pelbagai artifak-artifak Rasulullah. Saya bersyukur sebab dapat tengok peninggalan Nabi kita, Nabi yang gitu mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jarang nak boleh nampak benda-benda gini sebabnya biasa letak dekat Museum Turki, kat Mekah, tapi alhamdulillah boleh main tengok sini. Comel lah kata orang boleh tengok belakang. Bukannya senang nak tengok tau sekali-sekali.